bisa. Kalau saya sih, saya tidak berfokus ke usia. Kalau saya, walaupun dia senior, tetapi dia potensi. Betul. Buat apa yang muda kalau dia tidak bisa? Buat apa yang muda kalau malas? Kalau saya orang ini seperti pengalaman PPSU. PPSU kalau lima tahun, maka dia muda, dia muda kalau malas. Mendingan yang tua, tapi dia rajin dan mampu. Ada beberapa senior yang mengagakkan kita, tetapi sangat luar biasa sehingga kita berusaha. Ya mudah-mudahan juga ini yang bantu-bantu ya. Mungkin ada ini dari silakan. Dari ibu kan gak dapat honor ya, setidaknya ada kinerja buat
beban buat ibu-ibu ini mau mengerjakan. Kalau kami benar-benar dirangkul, Pak, ayo ibu, ayo ibu. Karena memang daerah perkotaan, Pak, karya aku agak susah. Dan itu pun jauh berkembang, bulunya lebih parah lagi. Susah untuk kami ayo-ayokan. Karena memang daerah perkotaan mereka, buat apa sih itu PKK? Padahal PKK itu bagi saya adalah ladang. Ladang bagaimana ibu-ibu bisa memasarkan produknya yang bisa berdua, kesehatannya terjamin dengan adanya posyandu lansia atau posyandu PTM ataupun posyandu balita. Padahal menurut saya PKK inilah adalah ruang untuk warga kita bisa berkumpul dengan yang lain. Karena memang dasarnya adalah dasar wisma. Jalan dasar wisma PKK masih jalan, benar nggak ibu-ibu? Kami juga untuk PKK, mungkin kami sampainya di PKK RT, PKK kelurahan untuk RT dan RW kami belum jalan. Makanya kami mau menekankan Bapak RT dan RW wajib menjalankan PKK, karena RT dan RW itu adalah dipilih. Jadi setidaknya ibunya wajib berperan untuk PKK. Gunanya sih memang untuk lingkungan sekitar pada saat maunya kita. Tetapi daerah perkotaan tadi kan susah, kami agak mempreskannya, agak benar-benar harus mempreskan. Tapi menjadi masalah kalau ibu PKK terlalu kita pres, Pak, kita tekan, takutnya mereka lepas. Mereka lepas. Males jadinya. Iya. Jadi masalah apa hak kita terlalu menekan, sedangkan kami gaji nggak punya loh, tapi sedangkan pekerjaan lain kami ada. Jadi benar-benar yang harus benar-benar merangkul, ngomong buat ibu-ibu, ayo ibu ikut PKK, ayo ibu. Kami maaf. Dibicarakan sebenarnya masih kecil sekali, bukan sekali sebulannya hanya dapat uang transport sebesar 50 ribu. Itu pun ibu-ibu udah senang sekarang. Apalagi seandainya kalau kedepannya, semoga kedepannya dengan ada wali kota yang terbaru sekarang nih, kami baru dilantik bulan Oktober tahun kemarin. Semoga PKK untuk lebih diperhatikan, dan sekarang memang PKK lebih diperhatikan dibandingkan dulu. Jadi PKK benar-benar untuk administrasi, untuk pertemuan rutin itu benar-benar memang harus dibukakan. Untuk lomba-lomba kita juga melaksanakan, tapi yang jadi masalah mungkin keterbatasan dana. Mungkin tahun depan lebih kami anggarkan lagi biar ikut gaya seperti ini di kelurahan ini. Sudah ada anggaran di kelurahannya untuk melaksanakan lomba-lomba di tingkat RW-nya. Jadi setidaknya memang bibit-bibit unggul yang kita pertandingkan. Kalau selama ini di kami adalah kita tunjuk, walaupun kelurahan tersebut belum layak, tapi kami harus menunjuk satu-satu. Karena ada 5 kelurahan. 5 kelurahan yang ada di 5 lomba. 5 lomba tadi kami harus bagi rata, bukan pilihan terbaik. Jadi setidaknya pas diperlombakan kami ada kewalahan karena apa? Mungkin belum yang terbaik yang datang ke kita. Kedepannya kami mau dilombakan. Jadi memang bibit yang terbagus yang kami finish yang kami kirim di kota. Jadi setidaknya masih bisa di kota kami hal yang benar-benar dapat kami tonjolkan. Tahun ini kami masih hanya kami sudah Pak lomba untuk tingkat PKK, tingkat kota kota binaan untuk tahun ini, tapi baru belum mendapatkan juara satu. Kami kurang ompas, jadi baru dapat juara dua di lokal tingkat kota. Ini lomba administrasi baru juara tiga tingkat kota. Yang kelurahan, kejaksaan, lomba dasar wisma juara tiga tapi tingkat kota. Kami maunya tahun depan kami bisa setidaknya semua lomba kami masuk kategori di tingkat besar. Ya, memang PKK Kecamatan Taman Sari menjadi lebih solid lagi, untuk kepengurusannya lebih bagus lagi, administrasinya lebih komplit lagi, karena segala sesuatu yang menjadi berat untuk kita lomba adalah administrasi. Impact test, walaupun sebagus apa administrasi kita tadi campain, tapi itu juga nggak bisa. Nah, di kami juga kalau untuk impact test, kita nggak ada lomba kelurahan, kita langsung lomba kecamatan, tidak ada lomba kelurahannya. Kalau di kami kelurahan ada yang mewakili. Kalau di kami tidak, kami lomba tapi data rekaman dari kelurahan. Izinkan kami untuk belajar di sini, mengadopsi apa-apa yang terbaik yang di sini. Kami yakin dengan kami rajin belajar, kami sekali banding ke tempat yang lain, setidaknya kami ada gambaran bagaimana di tempat orang, bagaimana belajar, kami lebih bagus karena memang bagus. Jadi setidaknya kami ada gambaran dengan saya mewakili rombongan